Alhamdulillah, kita bertemu kembali di bulan Ramadan yang mulia ini. Rasa macam baru je kita menyambut hari raya mengejutkan. Di negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Isnin, 2 hari bulan Mei tahun 2022. Sementara nak menunggu waktu berbuka. Kejap dia lagi. Yelah, video ni kan faktor post pukul 4 petang. Lepas ni mesti korang nak pergi bazar pula untuk membeli jualan berbuka. Siti Jamade, kasih tunggu dulu. Ada nampakkah itu orang ramai beratur? Oleh itu, jom kita bersama mengetahui fakta yang menarik, mitos, mengejutkan dan menghairankan mengenai Kaabah. Maaflah kalau intro video kali ini pendek sebab tengah puasa. Oh ya, Fatau ada buat giveaway untuk 10 pemenang bernilai RM1,000 sempena menyambut Hari Raya Aidilfitri, 600,000 subscriber Fatau Channel dan 70,000 subscriber Fatau Short. Cara-cara untuk menyertainya, Fatau ada pinkan di bawah. Untuk sebarang pertanyaan, korang bolehlah DM atau mesej Fatau di Instagram, insyaAllah. Fakta menarik tentang Kaabah yang ramai tak tahu. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Fakta tau. Dan jangan lupa tekan loceng. 10. Batu Hajarul Aswad. Korang perasan tak, di salah satu penjuru Kaabah terdapat satu struktur kecil yang berwarna perak kan? Sebenarnya pada struktur ini terletaknya Batu Hajarul Aswad. Apa yang menariknya, batu hitam ini sebenarnya diturunkan daripada syurga. Tetapi pada awalnya, batu ini berwarna putih, malah lebih putih dari susu seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Tirmizi. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Al-Hajar Al-Aswad diturunkan dari syurga warna lebih putih daripada putihnya susu, tetapi ia telah dihitamkan oleh sebab dosa-dosa anak Adam. Riwayat Al-Tirmizi. Kalau korang nak tahu, Batu Hajarul Aswad dahulunya merupakan seketul batu yang besar. Namun berlaku banyak kejadian di mana batu ini cuba dipecahkan, dan kemuncaknya adalah apabila batu ini telah dicuri selama 22 tahun dan cuba dipecahkan oleh golongan Syiah yang membawa daulah Karamita. Fakta tak boleh nak ceritakan lebih lanjut mengenai kisah pencurian itu kerana terlalu panjang, melampau dan keterlaluan. Korang boleh cari tentang kisah ini di Google. Namun setelah 22 tahun, pelbagai usaha dilakukan untuk merampas semula batu ini. Akhirnya, Batu Hajarul Aswad dikembalikan semula. 9. Kaabah terletak sejajar dengan Baitul Makmur. Baitul Makmur merupakan Kaabah bagi para malaikat yang terletak di langit ketujuh. Sama seperti Kaabah di bumi yang menjadi pusat ibadat bagi umat Islam. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menceritakan tentang Baitul Makmur ketika peristiwa Isra Mikraj yang diriwayatkan daripada Malik bin Sasa'ah radhiyallahu anhuma. Aku bertanya kepada Jibril, maka Jibril menjawab, ini ialah Baitul Makmur. Setiap hari 70,000 malaikat solat di dalamnya. Apabila mereka keluar, maka mereka tidak akan kembali lagi kepadanya kerana itu merupakan kali terakhir mereka memasukinya. Namun kalau korang nak tahu, sebenarnya Kaabah dibina betul-betul sejajar dengan Baitul Makmur. Dalam tafsir At-Tabari pernah menyebutkan riwayat dari ulama tabi'in yang mengatakan, sampai kepada kami maklumat bahawa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan para sahabatnya, "Tahukah kalian apa itu Baitul Makmur?" Jawab mereka, "Allah dan Rasulnya yang paling tahu." Lalu baginda sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Baitul Makmur adalah bangunan masjid di langit. Tempat di bawahnya adalah Kaabah. Andai masjid ini jatuh, dia akan jatuh di atas Kaabah." 8. Pintu Kaabah pernah dibuka untuk semua orang. Pintu Kaabah dibuka hanya 2 atau 3 kali dalam setahun bagi tujuan untuk mencuci Kaabah ataupun memberi peluang kepada pelbagai pemimpin negara dan lain-lain untuk solat di dalamnya. Namun korang tahu tak, pintu Kaabah pernah dibuka untuk orang awam? Suatu ketika dahulu, pintu Kaabah pernah dibuka 2 atau 3 kali dalam sebulan untuk memberi peluang kepada orang ramai untuk masuk, berdoa dan bersolat di dalamnya. Namun atas faktor jumlah jemaah yang semakin ramai dan untuk mencegah hal yang tidak diingini berlaku, pintu itu hanya dibuka 2 kali dalam setahun
untuk dicuci dan hanya orang-orang tertentu yang diberi kebenaran sahaja boleh masuk ke dalamnya. 7. Penjaga kunci Kaabah. Ketika pintu Kaabah dibuka, terdapat dua orang penjaga yang akan bertugas untuk membuka pintu. Seorang akan memasukkan kunci dan seorang lagi bertugas untuk menarik kunci tersebut. Namun korang tahu tak, kunci Kaabah sebenarnya bukanlah dipegang oleh kerajaan Arab Saudi tau. Ha, tapi dipegang oleh hanya satu keturunan, iaitu Bani Shaybah. Semasa penaklukan kota Mekah ketika zaman Rasulullah SAW, kunci Kaabah telah pun dipegang oleh Uthman ibnu Abu Talha dari Bani Shaybah. Namun pada masa itu, Uthman belum lagi memeluk agama Islam. Rasulullah SAW telah meminta kunci itu daripada Uthman dan membuka pintu Kaabah. Perkara ini merupakan sebab turunnya ayat Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 58. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu supaya menyerahkan segala jenis amanah kepada ahlinya yang berhak menerimanya. Dan apabila kamu menjalankan hukum di antara manusia, Allah menyuruh kamu menghukum dengan adil. Sesungguhnya Allah dengan suruhannya itu memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa melihat. Selepas turunnya ayat ini, Rasulullah bertindak memulangkan kembali kunci itu kepada Uthman. Dan sejak dari itu, Uthman memeluk agama Islam dan keturunannya menjadi pemegang kunci Kaabah sehinggalah ke hari ini. 6. Apa ada dalam Kaabah? Korang pernah tak terfikir apa sebenarnya yang ada di dalam Kaabah? Suatu ketika dahulu, banyak kisah-kisah yang digembar-gemburkan seolah-olah di dalam Kaabah terdapatnya keajaiban yang tidak mampu dicapai di akal. Hal ini telah membuatkan ramai jemaah yang sanggup cuba untuk membuka pintu Kaabah secara paksa untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Namun sebenarnya, di dalam Kaabah hanya terdapat 3 tiang yang dibina untuk menyokong pembinaannya. Nama-nama tokoh yang pernah membangunkan Kaabah, kain hijau yang terukir ayat-ayat Al-Quran dan juga kotak yang mengandungi pelbagai jenis wangian yang telah dicampurkan dengan air bagi kegunaan untuk membasuh bahagian dalam Kaabah. Objek yang bergantung itu pula sebenarnya merupakan pelbagai jenis wangian. Dan di dalam Kaabah itu juga terdapat satu lagi pintu di mana di sebaliknya terdapat tangga untuk ke bahagian atas Kaabah. 5. Bentuk asal Kaabah. Korang tahu tak, sebenarnya bentuk asal Kaabah bukanlah segi empat macam sekarang ni tau. Seperti yang korang tahu, dalam reka bentuk Kaabah terdapat satu bahagian melengkung yang dikenali sebagai Hatim atau Hijr Ismail kan. Kawasan ini merupakan tempat berteduh bagi Nabi Ibrahim sepanjang sesi pembinaan Kaabah dan menunaikan ibadah haji di Baitullah. Seterusnya, ia menjadi kandang kambing kepunyaan Nabi Ismail. Suatu ketika dahulu, bentuk asal Kaabah bersambung dengan Hijr Ismail. Tetapi ketika Kaabah rosak dan dibina semula oleh kaum Quraisy, mereka telah kekurangan dana sehingga memaksa mereka untuk mengecilkan sedikit Kaabah menjadikan bentuknya segi empat seperti yang kita lihat sekarang ini. Disebabkan itulah, walaupun Hijr Ismail berada di luar, ia masih lagi dianggap sebahagian daripada Kaabah. 4. Kapal terbang tak boleh melintasi Kaabah. Mesti korang pernah dengar kisah yang mendakwa kapal terbang tidak boleh lalu di atas Kaabah kan? Banyak dakwaan yang mengatakan punca kapal terbang tidak boleh lalu adalah kerana Kaabah berada di pusat tarikan graviti bumi dan disebabkan daya tarikan magnet yang kuat menyebabkan bukan sahaja kapal terbang, bahkan burung tidak boleh lalu di atas Kaabah. Sebenarnya teori ini adalah salah. Menurut Kesatuan Kebangsaan Juruterbang Syarikat Penerbangan Perancis, SNPL, larangan penerbangan itu dibuat Kerajaan Arab Saudi adalah untuk menjaga keamanan jemaah yang sedang beribadah dan bagi menjaga kesucian kota Mekah sebagai tempat hanya untuk umat Islam. Namun terdapat beberapa pengecualian diberikan tetapi dengan kebenaran. Contohnya helikopter yang diterbangkan dengan tujuan untuk mengambil gambar sesuatu aktiviti ataupun bagi meninjau keselamatan jemaah. 3. Warna asal kain kiswah bukan hitam. Bila kita bercakap tentang Kaabah, mesti dalam fikiran kita terbayang ia berwarna hitam kan? Ini adalah kerana warna kain kiswah yang digunakan untuk menutupi Kaabah berwarna hitam. Namun sebenarnya, warna kain kiswah Kaabah asalnya bukanlah berwarna hitam dan warnanya berubah mengikut zaman. Semasa zaman Rasulullah, baginda menutupi Kaabah dengan kain Yaman yang berwarna putih dengan garis merah. Ketika zaman Khalifah Abu Bakar, Umar dan Uthman,
kain kiswah berwarna putih dan ketika zaman Ibnu Az-Zubair, kain kiswah berwarna merah. Namun kain kiswah telah ditukar ke warna hitam ketika zaman Khalifah Al-Nasir dan dikekalkan sehingga ke hari ini kerana warna hitam lebih tahan lasak dan tidak mudah kotor sekiranya disentuh oleh para jemaah. 2. Kaabah asal mempunyai dua pintu. Seperti yang kita ketahui, Kaabah hanya mempunyai satu pintu untuk masuk dan keluarkan. Menurut penjelasan daripada Dr. Ahmad Sanusi Azmi, pensyarah Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah USIM, binaan awal Kaabah mempunyai dua pintu, di mana satu pintu untuk masuk dan satu pintu untuk keluar. Rasulullah bersabda, "Wahai Aisyah, kalaulah bukan kerana kaummu masih dekat dengan kekufuran, maka aku akan runtuhkan kembali Kaabah. Aku rapatkan binaannya dengan tanah dan aku bina bagi Kaabah itu dua pintu, satu di timur dan satu di barat." Hadis riwayat Bukhari. Ketika zaman Abdullah ibn Zubair menjadi gubernur Mekah, Kaabah telah terbakar dan beliau memperbaiki Kaabah selaras dengan hasrat baginda Rasulullah dengan membuat dua pintu. Namun setelah beliau meninggal dunia, Khalifah seterusnya bertindak menutup kembali pintu itu. Banyak kali pintu ini cuba dibina dan ditutup semula kerana perselisihan antara pemimpin sehingga Imam Malik menghalang terus pembinaan itu atas alasan tidak mahu Kaabah menjadi permainan pemerintah. Jika korang perhatikan binaan terkini Kaabah, korang masih boleh nampak lagi kesan yang dibuat untuk menutup pintu kedua. 1. Kaabah bukan kiblat pertama. Sebenarnya kiblat pertama umat Nabi Muhammad semenjak Islam diwahyukan kepada baginda bukanlah Kaabah. Ketika perintah solat diturunkan, kiblat pertama umat Islam pada masa itu adalah menghadap ke arah Masjid Al-Aqsa. Namun disebabkan majoriti penduduk di Madinah pada masa itu beragama Yahudi, di mana mereka juga menjadikan Baitul Maqdis sebagai kiblat, mereka telah menyindir umat Islam kerana meniru cara beribadah agama mereka. Tidak senang dengan perkara itu, Rasulullah SAW telah memohon doa kepada Allah SWT dengan harapan turunnya wahyu yang memerintahkan supaya kiblat ditukarkan ke arah Baitullah ataupun Kaabah. Selepas 16 bulan ketika Rasulullah sedang solat zuhur, baginda telah diturunkan wahyu. "Kerap kali kami melihat engkau wahai Muhammad berulang-ulang menengadah ke langit, maka kami benarkan engkau berpaling menghadap kiblat yang engkau sukai. Oleh itu, palingkanlah mukamu ke arah Masjid Al-Haram, tempat letaknya Kaabah, dan di mana sahaja kamu berada, maka hadapkanlah mukamu ke arahnya. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah diberikan kitab, mereka mengetahui bahawa perkara berkiblat ke Kaabah itu adalah perintah yang benar dari Tuhan mereka dan Allah tidak sekali-kali lalai akan apa yang mereka lakukan." Surah Al-Baqarah ayat 144. Selepas turunnya wahyu itu, baginda yang sedang bersolat menukar arah kiblat menghadap ke arah Kaabah diikuti oleh para sahabat. Peristiwa bersejarah ini berlaku di Masjid Qiblatain yang terletak di Madinah, di mana kalau korang tengok pada masjid ini terdapat dua mimbar. Mimbar pertama menghadap ke arah Masjidil Aqsa dan mimbar kedua menghadap ke arah Kaabah. Okeylah, itu sajalah untuk video kali ini. Di kesempatan ini, Fakta ingin mengucapkan selamat berpuasa dan selamat berbuka kepada semua penonton beragama Islam. Jangan lupa untuk sertai giveaway Fakta ya dan komen menggunakan hashtag Fakta Raya 2023. Assalamualaikum semua, bye! Thank you.